Hai guys, bertemu lagi dengan Admin Teknik Informatika. Di video kali ini agak berbeda ya, karena bentuk videonya akan jadi vertikal kayak gini. Karena admin belum tahu caranya kayak gimana rekam di HP bisa horizontal. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Di video kali ini admin mau tahu nih, biaya kuliah kalian dari postingan story yang ini. Yang sudah kalian berikan jawabannya juga. Semoga memberikan gambaran biaya kuliah di jurusan Teknik Informatika untuk calon-calon maba yang cantik-cantik dan juga batangan itu. Aduh, pengalaman admin nih. Rata-rata biaya kuliah per semester di jurusan ini agak mahal, sekitar 5-7 jutaan per semester. Itu rata-rata di semua kampus ya. Tapi ada juga yang lebih dari 10 juta juga ada. Ada juga yang di bawah 5 juta juga ada. Tergantung kebijakan kampusnya juga sih. Dan akreditasi dan fasilitas yang diberikan oleh kampus. Itu sangat-sangat mempengaruhi biaya kuliah kalian. Jadi persiapin matang-matang tentang keuangan kalian agar tidak berhenti di tengah jalan. Karena biaya kuliah itu memang mahal. Ya jadi ya persiapin lah, jangan sampai berhenti di tengah jalan nggak ada duit. Ya begitulah. Oke, kita langsung saja bacain uang kuliah kalian atau UKT. Let's go. Oke guys, kita langsung saja bacain respon kalian dari story yang ini. 14 Juni, update biaya kuliah dong, mulai dari kampus, semester, dan biaya kuliah. Oke, kita langsung saja. Ini responnya yang paling bawah, karena yang paling bawah itu yang pertama kali. Kita menghargai respon yang pertama kali, oke? Ini dari Sastia Binus, Bina Nusantara. Satu semester 20 juta, wow. Ini mahal, tapi nggak apa-apa. Kalau kuat, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Larasindah Maulidia underscore. Kampus Timik Micro Skill Min 10 juta 1 tahun. Berarti satu semesternya 5 juta. 6 bulan itu bayarnya 5 juta. Kemudian ada Universitas Tadulako semester 5 UKT 4 juta. Kalau nggak tahu UKT itu uang kuliah tunggal. Itu maksudnya satu semester itu bayarnya segitu, 4 juta. Kemudian ada Ubaya. Satu semester 18.375.000. Ini ya mahal ya, mahal-mahal. Kemudian ada Amikom Yogyakarta S1, ini terkenal. S1 Informatika biaya sarana 17 juta sampai 19 juta. Per semesternya 4 juta sampai 5 juta. Ini rata-rata ya segitulah. Yang mahal itu biaya sarana kayak gitu, itu memang mahal. Oke, ada Ulma 8 juta setengah per tahun. Oke, berarti per semesternya berapa? 4.250. 5 juta min, ini kampus mana? RB31. Oh iya, tadi lupa, Arterian 1605. Kemudian ada M. Asyari Universitas Patria Arta Makassar semester 4 18 juta, nggak termasuk makan, kos, dan lain-lain. Oke, berarti dibagi 4 itu berapa? Sekitar 4 jutaan lebih lah. Oke, terima kasih Mas Arsy. Rata-rata memang segitu, sekitar 4-5 jutaan. 5-7 jutaan, ya sekitar segitulah. Ada UNY, Universitas Yogyakarta, Pendidikan Teknik Informatika, semester 2. UKT ini biasanya, kalau negeri, 4,8 juta. Toh, memang rata-rata segitu. Kemudian ada Stifam semester 2 8 juta per semester. Tuh, 8 juta. Kemudian UGM Depok. Hah, ada kah UGM Depok? Maksudnya apa ya? Semester 2 biayanya 10 juta koma 6. Jadi 5 jutaan lah per semester. Oke, ini ada lagi Min, bedanya Teknik Informatika sama Informatika apa Min?
What? Oke, okay, next. Steemit Pekanbaru per semester 2,3 jutaan. Oke. Okay? Terima kasih Nadia Putri Malyah. Kemudian ada Rizky Oktavan di 6.300. Oke. Okay. Di masa pandemi kuliah jadi online jadi naik 10 juta. Kok bisa loh, Rizky? Kok bisa? Bisa dijelasin nanti di komentar. Oke, okay. Universitas Muhammadiyah Kota Sorong. Per semesternya 3,5. Oke. Okay. Masih bisalah. Universitas Tadulako. Ini tadi ya kayaknya. Semester 3 4 juta. Ya, relate lah sama yang tadi. Kemudian Unicom, semester 4 7 juta per semester. Udah habisin duit ortu sekitar 45 juta. Wow. Emang gitulah. Admin ya sekitar 70 sampai 80 juta lah. Mahal biaya kuliah itu. Ada lagi SPA 20 juta. Kok SPA? SPSA 20 juta per semesternya 4,5 juta. Belum lagi kalau praktikum harus beli alat sendiri. Tuh. Iyalah. Kuliah itu mahal banget ya. Unicom Bandung semester 2 7 juta. Oke. Okay. Ini per semester atau oke, okay, ada Universitas Tadulako tadi. UKT-nya 4 juta, udah tahu. Baru lulus modal beasiswa aja. Oke, okay, mantap, bos. Lanjutkan. Random ASKK. Ada ini ada Reksa 44 Universitas Gunadarma. Semester 6 13 juta min. Yakin 13 juta. Ini per semester atau kamu dapat beasiswa? Kemudian ada Hidayat Politeknik Negeri D3 per semester 4 juta. Informatika ini ada D3 sama S1. Nah, kalau admin dulu S1. Yutiem semester 4 3 juta. Oke, okay. Ini dari Erga Herdi. Wah, akun apa ini ya? Jangan-jangan akun fake. Enggak lah, bercanda. Ini ada Kevin Au. Au, saya 15 min. 15 apa? Spesifik. Kampusnya mana? Ini ada Aldi Ardiansyah 1933. Info kampus bagus jurusan teknik informatika ya. Itu ada di video, nanti linknya saya kasih, admin kasih di pojok kanan atas. Oke, okay? Oke, okay, Dikas Unpas, Unpam 4 semester 4 maksudnya under 2 juta per semester. Wow, ini sangat murah sekali. Kemudian ada Sticky Malang SPP semesternya 1,5 juta tapi per semester per SKS 144.000. SKS itu 1 jam mata kuliah itu sama dengan 1 SKS. 2 juta lunas sampai semester 8. Wow, ini D3 kah? Kemudian terakhir dan saya siapa? 3,9 per semester di Unisbank Semarang. Oke. Okay. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan respon tentang biaya kuliah kalian di universitas kalian. Dan jangan lupa kalian terus belajar karena biaya kuliah itu mahal. Dan lulus secepatnya lah agar kalian tidak menjadi donatur tetap. Nah, begitu ya. Terima kasih video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kalian yang apa namanya ini memberikan respon, semoga kalian berpikir karena uang kuliah itu mahal, jadi ya cepat-cepat lulus. Dan buat para maba itu, kalian harus mempertimbangkan uang kalian. Maksudnya gimana ya? Kalian harus mempertimbangkan apakah uang ini cukup buat kuliah, karena nanti kasihan kalau enggak sampaian. Gimana maksudnya berhenti di tengah jalan itu kasihan. Oke, jadi dihitung-hitung dulu apakah nanti ini pekerjaan, misalnya dapat pekerjaan itu cukup atau biaya orang tua itu masih kuat, atau gimana ya, biaya orang tua itu masih bisa, orang tua masih bisa bayar kayak gitu selama 4 tahun misalnya S1, dan kalau D3 itu
3 tahun maksimal atau 4 tahun maksimal, kayak itulah. Terima kasih buat video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Salam servis pintar dan bye. Jangan lupa share.